Unhas Hotel and Convention, buka kafe Ramadan, hadirkan berbagai menu buka puasa. Pada Ramadan kali ini, barbecue kafe Ramadan menjadi yang termurah dari semua hotel yang ada di Kota Makassar. Kafe Ramadan Unhas Hotel and Convention dapat menjadi tempat pilihan terbaik untuk berbuka puasa bersama orang terkasih. Kafe Ramadan Unhas Hotel and Convention mulai dibuka pada tanggal 10 Maret hingga 9 April 2024. Menyediakan berbagai menu buka puasa, dinamakan Barbecue Cafe Ramadan. Hanya Rp75.000 net per pax. Sudah bisa menikmati makanan dan minuman sepuasnya. Di Barbecue Cafe Ramadan Unhas Hotel and Convention. Tak hanya Barbecue Cafe Ramadan, Unhas Hotel and Convention juga menyediakan Ramadan Deals, hanya Rp450.000 net. Sudah termasuk kamar deluxe, sahur, dan juga takjil, serta makan malam. Cafe Ramadan Unhas Hotel and Convention ini diklaim menjadi paket yang termurah dari hotel yang lain di Kota Makassar. Spesialnya lagi jika pembelian 10 akan gratis 1. Oke, paket buka puasa kita untuk tahun ini Rp75.000 all you can eat, itu Cafe Ramadan Barbecue. Yang tahun lalu kita belum ada konsep barbecue-nya dan sekarang kita sudah memasuki tambahan untuk barbecue. Jadi kalau boleh dibilang konsep ini outdoor dan jarang dilakukan oleh beberapa hotel di luar umumnya ya. Iya, bagi sivitas akademik dan khususnya sivitas akademik dan pada umumnya berbuka di Cafe Ramadan Unhas Hotel itu harganya sangat terjangkau, hanya Rp75.000. Anda bisa makan sepuasnya, all you can eat, termasuk juga ikut dengan barbecue. Datang dan rasakan perbedaan di Unhas Hotel. Dan boleh kami klaim bahwa harga paket kita harga yang paling terendah dari beberapa hotel umumnya di Kota Makassar. Konro bakar dan sop konro menjadi menu favorit atau signature dari Unhas Hotel and Convention. Dapat menjadi pilihan menu yang akan disantap pada buka puasa. Makanan khas dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nuansa buka puasa di tengah-tengah hutan kota Unhas pastinya akan menambah kesejukan dan kenyamanan saat menanti waktu berbuka puasa. Tadi ketika saya dengan teman-teman dari kota masuk ke wilayahnya Unhas, begitu tiba di daerah Unhas, wow, ternyata Unhas bisa mengkreasikan berbagai event outdoor dengan indoor. Saya pikir menjadi sebuah kekuatan daripada Unhas dalam berkompetisi secara sehat ke depan agar Unhas ini terus hadir untuk menjadi hotel terbaik di wilayahnya. Ya, saya pikir, saya yakin, apalagi saya lihat Pak Budi, general manager dari Hotel Unhas, senantiasa dirinya membagi waktu dan hatinya untuk membangun silaturahmi. Dan ini menjadi sebuah kekuatan daripada sebuah bisnis. Bisnis itu akan dimudahkan ketika dibangun silaturahmi. Hari ini beliau buktikan, seluruh general manager Hotel Makassar dan juga teman-teman yang lainnya datang untuk berbuka puasa sembuh di Ramadan sekaligus melihat seperti apa Hotel Unhas. Dan ternyata apa yang dilihat daripada Hotel Unhas lebih daripada ekspektasi persepsi orang tentang Hotel Unhas, ternyata bisa membuat multi event yang semua serba nyaman. Dua event di daerah terbuka tidak saling mengganggu karena melihat daripada luasan space terbuka daripada Unhas. Ya, harapan kita Unhas tetap jaya ke depan. Pemandangan indah dengan konsep outdoor Unhas Hotel and Convention dapat menjadi pilihan paling cocok menemani buka puasa bersama orang terkasih dan dengan harga yang begitu murah. Aminah Rahmat, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV.